بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى pada malam ini kita mari sambung lagi pengajian pekoh ni tak habis lagi dah cara hasmaya orang sakit dah jadi mengun itu insyaallah kita akan habis lah buku tu banyak lagi buku tu panjang nah mau kita ambil hak bahasa kata rekah-rekah nah insyaallah supaya kita boleh beramal selalu dah jadi kita pergi kepada pasal yang ketujuh dalam buku ni at-taharah malam ni nak boleh ambil ismaya lepas tu nak semaya selalu dah jadi kita kena tahu kata ilmu dalam Islam ni mudah kita jangan buat dia jadi kata payah siapa ko tak boleh nak beramal. Ha, tu tak kena benar tu. Guru-guru, ustaz-ustaz, baba-baba pun tolong ajar we orang kampung ni. We jadi halak mudah. Terutama dalam bab sakit ni. Sakit halak mudah. We boleh. Ha, ulama kata ada. Nah, baca we jadi banyak sikit. Lepas tu, kita rakyat hak mudah. Tapi syaratnya kena belajar lah. Belajar tu jelas dah wajib belajar tu. Tapi waktu kita pergi duduk mengajar orang tu, kita kena ingat kata nak pergi mudah pada demo. Nak pergi demo tu boleh beramal. Bukan mengajar, si demo tak erti. Ajar demo tak erti, berapa yang nak buat pun, buat alasan kata tak erti, tak buat. Tu tu jadi, gapo dia panggil satu, สื่อการสอนวิธีการสอนที่ผิดพลาดถ้าเราจะต้องงาจาชินอกเวตตีนี่นะงาจากับพ่อจะนอนเวตตีถ้าเรานักบวชดังนั้นเราหัลลากิคือมุดนบีสิ่งพงผู้ยาดีอาจารย์สาบักสาบักมุดบุลิบวชสลาลุดอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาสิ่งพงมาอยู่ดุกงักูว่าอยากจะAku tak biasa buat dalam bab agama ni. Benda yang payah. Ma ja'ala alaikum fid din min harajin. Ma ja'ala alaikum fid din. Allah tidak buat ke atas kamu dalam bab urusan agama ni min harajin daripada apa kesusahan, kesukaran. Gapo saja hak susah bukan agama tu. Dia buat nak payah bukan agama. Agama sungguh nabi raya, Quran raya, ulama ada sebut dalam kitab. Patu mudah buat. Maksud mudah ni maknanya apabila ajar reti. Apabila reti boleh buat. Tu jadi kita kena akik ni, akik torah ni. Akik akak gapo dia panggil akak darjat kita sikit gapo gitu lalu agama pasal mana acik ajar ambil semaya tak reti ni agama pasal mana tu jadi nak berat sikit agama pasal mana mai duduk ngajar bab tayamum siapa kata tak reti 95% orang kampung tak reti tayamum tu silap dia panggil salah gapo salah dia orang ngajar salah dia panggil kalau tak reti ke kalau ngaji lah ni dia panggil satu di kru yang kedua di laksud yang ketiga di purian tiga tu nak ambil salah mana dia orang ngajar di laksud payah ataupun dia orang ngaji benuk nak ambil mana tu orang ngajar payah laksud pun payah lepas tu orang ngaji benuk tu sudah tak reti lah tu. Nah,
capo tiga tu tu ai panggil benok bin benok ah tak reti aku kata gapo sebab tu kita kena we tukar itulah ai panggil tukar bahasa baru ni dia panggil mindset lah tukar mindset cara kita mikir ni dalam bab agama ni tak ada hak payah mudah tapi mudah belajar mengaji tak ada mengaji kena reti dan reti boleh buat tu moga lain kita duk mikir payah benda ni kita boleh buat lagi buat rumah buat apa semua katanya bijak sangat orang kita ni buat gahar boleh Jepun mengaku ai tak itu aja pak masa dulu gahar oh dia kata oi orang tani kita ni bijak sungguh orang Jepun tengok mengaku tengok nyeselik lagu mana ni gahar oh kita pun oh jadi masa bijak cekaklah padahal ni Jepun tak tahu gigok mana dah nah bijak Jepun kita duk bangga dengan gahar tu tu tak apalah jadi nak ayat tu bijak orang kita ni boleh terima ajaran tu tapi nak terima bab tayamum tak boleh misalnya kih gapo ni persoalan kena soal bab apa di babo di ustaz ngajar tak reti ke kau diisi pengajian kau payuh doa ataupun dia orang mengaji itu benok doa tiga-tiga tu dah alah jadi insyaallah bab taharah ni kita ambil sikitlah dah kebersihan tu dah kita tak tahu belakang dah ni bersih maksud bersih sini bersih najih ni najih pesan aini dan najih hukmi aini ni maknanya gapo najih aini bau rasa nah napa ada cahaya lagi yang tu aini tapi kalau hukmi cuci dah basuh dah tapi dok cuma lagi tu dia berat juga tu sebab tu bahasa jadi isu di Malaysia gagal ni dengan kereng sakpanya basuh dan itu cuci aini tapi hukmi tak cuci gigi mari babo ataupun ustaz hok ngajar tu dia tak reti sistemnya ni basuh lah ni dia tak reti dia gamak ke celuk saja patu tak ada sirih tak ada gapo dok dia ngasirih dengan gapo semua cukup lekat dah rambut dia tu duk pihak air tulah tu lah sampai tu dia duk hukum lagi lah patu gi siapa ke satu ketika ni kok Johor tak silap jadi gi duk capur tu nah siapa ngaku kedai-kedai ni capur belakang ada demonya kita gi lepas ada agama orang-orang sia lah mudah-mudah kata orang sia bas tu pas kita gi bas tu lagu mana we. Jadi gi duk was-was lah dah was-was padahal kita tak nak pergi tengok gapo ke dia cuma ke gapo tak ada asal benda at-tahar al-aslu fil asya at-tahar asal pada benda tu suci patut harus ambil kat dah tu nah kecuali kita pergi nampak kata dia ni duduk apa dia nampak serak kata dia dengan baju tu duduk apa dia dukung anjing dukung najis babi ke misalnya tu lain lah. Kalau kita tak apa enggak kata dia tu cuci nah tu dia nah hak tu bicara panjang lah tu nak ayat hukum apa dia tak boleh kata apa dia najih hukmi tu nah lepas tu dengan cara membasuh dengan air ataupun tanah ataupun batu dan sebagainya tak cuci hak tu lah learning tu hak kebersihan ni maju teruk dah kita ni dah hak kebersihan ni ayat tebas nah apa dia basuh kecing basuh pakaian ni Allah dalam agama dalam Islam ni ajar gitu lalu ajar aci basuh kecing basuh perut mudah-mudah agama mana tu dok ajar sampai tangan tu masuklah jamaah apa ajar juga boleh pala lagu tu kalau buat lagu tu makruh nah ajar sampai ke sia kain baju kecil berok ni. Jadi sebab tu ulama wayak kata tak mungkin Islam ni ya, yang mengajar siapa ko istinja, siapa ko basuh kecil, basuh berok
tapi tak ngajar bab akidah. Nabi ya. Nabi nak mati tu. Dia ajar umat dia siapa kau kecing basuh berok, tapi Nabi tak ajar bab akidah. Tak boleh jadi. Ya. Nabi kena ngajar. Tapi lagu mana Nabi ngajar laksu akidah? Hak tu kita kena pergi belajar pula. Ngaji sepengah kita lah ni aku. Tu lah kalau nak setuh bab akidah. Kedua-dua buat kita ni lah. Salah kholah ni pun. Ada kholah pun dia berat hak kholah. Salah pun berat hak salah pula. Tak ada ngajar hal lain dah. 40 tahun duk ngajar tu, ayat tu lah. Teruk juga. Giduk bawa satu orang awal, orang umum ni. Giduk mengajar bab tu lah. Padahal Nabi tak ada mengajar tauhid dia. Tak sepengalan ni, tak ahli. Mengajar lah tu, tak boleh syirik. Jangan syirik, jangan wisupa. Allah kuasa, tak apa semua. Nah, di tengok daripada pasir, ada orang nak sembah. Jangan. Ajar belakang. Akidah ni. Duk belakang akidah. Duk daripada pasir, duk daripada perai. Duk daripada rumah. Duk dengan jirai. Duduk dengan saing, duduk gapo, dia panggil seragam. Akidah ni seragam, bukan pasal jenis yak suan duk capuan ni kita ngaji akidah deh. Ni ngaji fiqh deh, ni ngaji akhlak deh. Dok ya capu sekali belako jadi nasi kabu. Hak tu baru kena dalam pengajian Islam. Ha dalam ngaji Islam. Jadi akak ni basuh ni untuk gapo? Untuk hadah besar dengan cara mandi niat akad hadah besar. Hadah kecil dengan cara akad hadah kecil iaitu berwudu ambil ismaya. Nah, sambil kita niat mengakad hadah kecil itulah. Jadi lagu itulah pada asalnya wajib kata orang-orang yang sakit membersihkan diri daripada najis dengan air sekadar kuasa. Sekadar kuasa. Dan membersih diri dari hadah besar secara mandi wajib juga dari hadah kecil dengan air wuduk walaupun dengan cara dibantu oleh orang lain. Kalau duk tolong anak kita ni dia panggil penting orang hak duk jaga orang sakit. Hak ni hak sungguhnya. Bukan gi duk jaga orang sakit ni gi duk tupai tidur dengan dia. Dak. Bukan. Ha ni kita kena prak sikit tu orang duk jaga tu waktu masuk waktu gerak bangun semaya. Nah, pas tak boleh ambil semaya, ada air semaya. Tak boleh ambil semaya, ha, kita cari debu, cari tanah, tayamum dan sebagainya. Hak tu baru jadi tugas orang cara orang sakit. Hak duduk cara duduk pergi tidur bawah-bawah katil, ha tu pergi duduk tidur. Tak ada gapo sekali pada ha? Bobogi lagi tu jadi siapa kau orang jaga di. Siapa kau orang jaga dok juga tak ada semaya juga innalillah wa inna ilaihi rajiun. Doa gapo tu. Nah, tu dia deh. Walaupun dibantu oleh orang lain khususnya apabila hendak mengadakan solat kerana bersih itu adalah di antara syarat sah semaya lah. Tu kita pakat tahu belakang dah. Cuma dia hak learningnya apabila kita sakit itu hak pasien misalnya duk kecing sokmo. Nah, duk tubik najis sokmo kok punggung hal lagu mana? Ha masa tu kita buat sekadar bersih kita mampu. Masa tu. Tak leh nak buat alasan kata ustaz babo tak leh semaya kan duk tubik sokmo dak. Tuhan tak ada tengok situ. Tuhan tak ada tengok. Nah, jangan duk karik hak Tuhan tak karik. Agama tak ada duk karik. Agama karik mung semaya kedok. Hak tu hak karik. Kita nak wari hai apai hai kap tu eng ha tak apa ha. Ha, tak apa kan duduk dekat dah ni. Duduk tak khabar apa dah ni. Nah, hak tu baru kena sepatutnya kena tambah lagi degree apa di api kita nak semaya tu. Moga duduk boleh khabar lagi. Cuma jadi engkau misalnya dok kecing sokmo, dok berok sokmo dengan tebuk apa semua kok perut. Ha semaya. Pas lagu mana sekoda basuh kau kita nak semaya tu. Wi kata sekoda basuh, pas tu ikut emo tu be. Pas tu kita ambil semaya.
Situlah dia ambil semaya, kalau boleh ambil semaya. Ambil untuk, hak dalam kitab mereka kata, untuk nak mengharuhkan semaya itu. Nak mengharuh, nak membolehkan semaya zuhur. Sekadar kata, hak najis, hak tubik. Lepas ada tu, bawa sudah semaya zuhur, habislah. Nak tupai dengan asal pula, tak boleh. Hak pasal jenis ada najis itu. Kalau hak tak ada najis, cuci gapo semua, tak ada najis hak tu, ambil. Kalau dah kata tak jatuh semaya, tak ada apa, zuhur asal murid pun. Hak tu kita kena ingat lah. Tu dia. Lepas tu, dia sekarang lagi. Hak tambah lagi ni, tambah. Kita guna sik, kita sakit. Lagu mana? Sik apa? Sik jamuk. Jamuk himpun. Himpun semaya. Apabila kita sakit, susah nak ambil semaya, nak apa semua. Himpun lah. Jamuk selalu dah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jamuk saja. Jamuk saja. Dah jamuk mana apa? Himpun. Ambil asar, mai semaya dalam zuhur. Ambil isyak, mai semaya dalam maghrib. Himpun. Nak tak keding, nak tak khair, ikutlah. Cuma tak boleh. Tak boleh kosa, tak boleh wak dua-dua, tak boleh. Jamuk tak apa. Jamuk tak apa. Dalam hadis banyak hak Nabi royak kata Nabi tu jamuk dalam semak dalam rumah dia tu. Nabi jamuk dalam semak rumah dia dengan tidak ada keuzure gapo hujan podok sejuk podok sakit podok musafir podok tapi Nabi jamuk. Kenapa? Kosa tak boleh. Kosa dia untuk musafir ya. Kosa untuk musafir. Duduk rumah boleh. Nah, kalau timbul kesusahan kita sakit jamuk. Nah, ya jamuk ni boleh kan hujan ke apa semua, ribut ke apa semua, gelap doa, sejuk doa. Boleh jamuk. Nabi ajar kata satu ketika Nabi jamuk dengan tidak ada kuzur ke apa, supaya Nabi ayat kata kan aku nak ajar umat aku kata boleh jamuk. Boleh jamuk. Lepas tu cara berwuduk tu tu rekah dia, kita tahu belakang dah tu. Kita apa dia niat mengangkat hadas kecil, baca bismillah sambil membaca bismillah. Allah buku bismillah apa teruk kita ni. Kita nak jadi bismillahirrahmanirrahim tu. Dari jadi umum. Padahal dalam hadis kalau mula ni dia panggil bak makan pun baik. Bak apa dia buat kebaikan, gapo semelah sampai ke semelah pun dia sebut dengan bismillah sekara ya samillah. Maknanya kena kata bismillah. Tu ya. Kita ni pergi duduk tambah bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tak apa lah nak tambah. Tapi nak ayat kata haksa bismillah tu. Nak sembelah ayat sembelah hitik ni. Bismillah. Wah. Hak takbirnya itu. Apa dia gerbang nyanyi lagi. Kawan ni belalok mata. Allahu Akbar Allah. Allah. Lembu duduk belalok mata dah. Duk tengok pisah dia dah. Duk tengok. Maka tak boleh dah tu. Duk tengok lembu, duk tengok pisah kita dah. Tak kena. Sengah lalu bismillah Allahu Akbar. Buang. Habis. Tu lah tu. Buat lagu mana? Kita dah buat lagu tu dah. Tapi banyak lagi. Kuk-kuk apa tu pasal jenis. Duduk takbir raya tu. Takbir raya tu. Sodaka wa'dah wa'na. Gira habis tu. Sudah. Lembu kata bila lagi. Tu je. Dia ambil situ. Tak. Maksud takbir tu bismillah Allahu akbar. Jangan terlupa tu. Tu ya. Ada apabila bismillah lagu tu nak makan samillah ya gulam samillah minum bismillah wa. Nak makan bismillah. Kita ni jadi kalau pergi makan sore tak apa lagi. Bagi makan rumah orang. Bagi makan rumah orang tu ya jadi minta maaf ni babo buat contoh. Jadi kena bahasa jenis buat piti belum pada tu tu. Nak boleh makan tu. Tu jadi bahasa tak. Tak gamuk nak bismillah dah air gana ni. Tak ada bunyi bismillah pun. Kena. Tu dia bismillah tu. Samillah. Berkomo meluahai keluar daripada mulut. Isak air ke hidung serta menghembus. Isak air ni. Isak air ke hidung serta hembus semula. Sunat belakang tu. Tapi sunat pun jangan tinggal deh. Ambil semaya jangan tinggal. Sengok air hidung pak. Istinsak ni mana jangan tinggal.
Orang cermat dalam bab ambil ismaya, dia tu akan cermat dalam bab ismaya. Tak ayah hal ini. Kita tengok orang tu galai pasal ambil ismaya, gerung-gerung gitu, mencair lah tu. Tak boleh pergi. Ismaya pun lagu tu juga. Ia berjakit, ia berjakit. Nah, kita nak tahu kata kita sungguh bab ismaya, ha? Cuba perhati kita ambil ismaya lagu mana. Muka ambil ismaya sore kan? Sore kalau dalam sejik ni, di sejik ni ramai-ramai juga. Kalau di rumah kita, sore masuk dalam bilik kot, sore. Nak jadi cermat sore ni, payah juga. Kau tak ada siapa duduk tengok pun. Haa, tu cermat. Orang cermat dalam ambil semaya, maka dia akan cermat dalam bak semaya. Ya, basuh tangan kanan, sapak siku. Tu hak ambil semaya dah. Faksilu wujuhakum wa'ai. Wa'ai diakum ilan. Ilal marafiq hatu hak ambil ismaya. Basuh muka dan basuh tanganmu sapaka siku, sapak siku. Hak tu sebut molek. Nah, tapi bom air tayamu tak ada sebut ilal marafiq. Ah, ni kita nak kita belajar. Dalam tayamu tak ada sebut. Sebut tangan. Sebut tangan. Apa bila tangan? Tu kita kena tengok. Nah, misalnya nama kerak tangan ke kita kata budak. Nama kak tangan. Gapo maksud tangan? Kak tangan mu ke? Tangan. Tangan ni ya. Bukan tangan ni sapa siku. Nah, kalau sapa siku kena ya aku kak tangan mu sapa siku. Kalau sebut semata-mata tangan, ani. Tangan. Ah tu dah sebab tu bak tayamung ni mudah pada ambil semaya lagi. Mudah pada guna lagi. Kita jangan duk jadi payah. Nah. Tu dia menyapu kepala, basuh tangan dah. Sapu kepala dengan dua tapak tangan yang dibasahkan dengan air daripada awal dahi. Nah, sapa ke bawah. Sapa bawah ni. Bawah kepala di sebelah belakang. Kemudian tarik banyak balik dah daripada belakang hingga ke awal dahi semula. Tu basuh. Basuh apa? Basuh kepala. Lepas tu, menyapukan dua telinga dengan air yang sama tu. Basuh. Sekali lagi. Nah. Air. Wah, mai habis. Sekali pula mai dahi pula. Ambil air tak telinga. Habis. Sekali go. Ah, hok tu dah. Ah, hok pasal teknik ni. Dia bukan payah kasi sebab tu sangat. Tapi dia pergi kepada mado. Skodam mado. Padahal hak Syafi'i, hak afdala guni semua. Tak ada siapa kata kan. Tapi dalam kitab mazhab tu dia kata skodam mado mana? Berapa orang? Skodam tiga orang. Orang-orang tua dulu bila pun. Tiga orang. Siapa tengok tu? Hak tu hak mado. Tak apalah hak mado tu. Nah, kita bukan ngaji pekoh. Nak orang kata harus boleh buat. Tapi hak afdal, hak malak, dia tak belajar situ. Sebab tu pondok masa-masa dulu tok pakai. Nah, semaya cakur rumah sore, satunya cakur sore dah. Yang kedua tok pakai baju. Tok pakai baju. Allah, mari mano tok pakai baju. Ha kan bab mada ni dia ngaji bab aurat dah. Aurat ke mana? Aurat jatuh. Nah, di antara pusat dengan ha ambil kain sarung sudah. Lepas tu kak, lama. Padahal Allah tak kena teruk, tak ada adab biadab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah semaya sore. Lepas tu tak pakai baju pula dah. Nah, setengah-setengah tak pakai hat yang ngaji dia ambil piah dia. Ha sumak lek belakang. Sumak lek belakang pula dah. Nah, kerana apa? Hak pehak atas tu dia panggil jadi aurat. Hak balik pehak bawah naik gi tak apa. Ha tu dia. Hak hak atas ni kalau blue baggy suit sapak punggung, lepas dah pusat, jadi aurat. Tak sah. Ambil piah hak lemak tu main susu main wah situ. Piah. Ha lagu tu kita kena Islam masa dulu lah ni tak ada dah. Tak ada dah insya-Allah dah, tak ada. Kerana apa? Kerana skodam mada. Kita tak say skodam mada, skodam sah. Kita nak hak sempurna. Nah, kita nak hak afdal. Nak cari molek, hak molek. Nak hantar ke Tuhan hak molek ke? Nak hantar hak molek sekali. Jangan kita ambil hak kotong-kotong. Baru boleh pakai. Tak kena.
อินนัลลอฮะตอยยิบุนตอยยิบุนลายักบะลูอิลลาตอยยิบะตุแฮมอลละเยตะทีมอคอลิบนอฮมอลละฮอคุณภาพสูงตุแฮมทีมอพาคิตากิดอัตตาฮอไปเซนิงอะดอซุดดะอะกูมานอตะทาวนะอินนัลลอฮะอะตุเดอัลลอฮุอักบัรนะบาสุคากีso kaki tu kena ingat lagu mana buku lali tu kena ingat buku lalu tak pedah anak-anak kita tu lah asal kita tak pedah anak kita kena ingat situ tu jangan widlock dia ambil semaya sore waktu umur 7 tahun 8 tahun kita kena tengok kita tengok dia sebab apa Allah subuh apa apa kita lagu mana kita tak ada nama dia sudah dah ambil semaya lah pasal dia kita kena pergi ingat dia basuh buku lali kemudian membasuh kaki kirinya hingga ke buku lalinya sambil menyelatkan jari-jari kakinya dengan jari tangannya jari tangan kanannya ini hak sebelah kiri jadi hak sebelah kanan ni kita basuh tangan kanan dulu dah ambil hak kanan apa dia tangan kiri mai duk sapu hak tangan apa dia kaki kanan kita ni lepas tu basuh dah tu basuh tangan kaki kiri ambil tangan kanan mai duk lap pula. Lagu tu dah. Sekiranya pakai kuah tak apa. Pakai kuah. Kita ni tak guna mana lah kuah ni. Atau hak wakannya stuking. Ingat malak stuking. Stuking terpakai. Guna stuking. Lagu mana stuking? Syarat stuking lagu mana? Satu tebal, yang kedua bersih, yang tiga tak carik. Stuking hak kita nak akar tu. Hak nipi, nampak kulit atau tadi. Kena hak tebal. Kata? Tak boleh. Jangan duk tak itu. Tak kena. Tak kaki. Satunya tak hormat. Tak hormat pada ambil semaya tu. Cara akhlak ambil semaya tu. So, yang kedua, bazir air hak teruk lagi. Masa sapu belakang tak. Dia suruh lak ambil hak tangan kanan kita kaki kita ni mai duduk lak kaki kita hak kanan lak tu. Nah ambil lak apa dia di jari-jari apa semua. Wi jadi sungguh tu jadi sungguh tu. Wi jadi rob khop, wi jadi piti pitan tu bahasa siapa bang. Cuma nak buat gapo-gapo. Kan ambil semaya ni. Nah, tingak molek belakon ni dengan tangan sat lagi aku nak takbir, basuh muka sat lagi aku nak tak sujud. Nah, dahi-dahi ni. Kena ingat kot tu. Jadi puak-puak demo ulama, puak-puak salah tu dia getar dah ambil semaya tu. Ada duk sebut lah, getar dah. Kerana apa dia duk ingat dah, oh tangis sekali lagi ni. Nak takbir lagu mana tenten bila-bila. Kerana nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kepalanya dengan kakinya dengan apa cukup. Kita jadi tak khabar apa. Ambil dia ambil semaya tak khabar dah. Lepas tu kat buat takbir, tak khabar siapa suk. Tu tak kena. Nah, tu dia dah. Kena jadi piti-pitan. Hak-hak saat ni lah. Hak-hak stuking saat ni. Hak stuking ni boleh lah. InsyaAllah kita boleh pakai stuking. Terutamanya orang-orang hidup sapi. Kita pakai stuking tebal. Nak ambil semaya mudah lah dah situ. Mana-mana. Kerana kita pecah kasut, tak nak pecah dah stuking. Ambil sapu tu. Sapu supaya dengan kita, sapu khuh tu. Nah, ambil. Apa dia air sapu apa dia panggil apa situ atas kasut tu lah atas stuking tu sapu tu sekali ana lek kiri sekali habis nah jangan duk cabut lah. Kalau cabut habis waktu dia habis tak boleh tak rasa dah tak rasa dah dia dalam rumah ni dia boleh sari tu dalam rumah boleh sari hai sit sari boleh duduk dalam rumah pakai stoking waktu sejuk tapi dia tak ada tempat kita ni tak banyak itu hati dia panggil ada ke orang pakai stoking dalam rumah ni tak ada rumah kita tak ada tapi negeri Arab negeri Cina negeri Cina ni pakai kasut masuk dalam rumah dia sejuk sokmo supaya kunming dia sejuk sokmo dia bahaya ni pakai masuk dalam rumah dengan mozek apa semua dengan tak ada stoking bahaya benar dia. Dia pakai stoking sokmo. Paling kurangnya stoking. Dia tu ke? Kasut nyoh kita pula. Dia masuk dalam rumah dia pakai tak cabut kasut. Nah tu orang Cina. Dah.
Habis eh. Lepas tu doa-doa ke apa semua kita ingat belakang dah tu, insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tu. Tadi Allah maja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin. Itu ambil ismaya. Tak ada doa khuh dah. Tekah kita nak ambil ismaya ni, basuh muka kena doa tu, basuh kepala doa tu, tak ada dalam hadis dah. Itu habis situ dah. InsyaAllah. Kita mari tayammum. Allah. Dah sekat tayammum juga hari ni. Tayammum. Ingat malak. Saya nak pilih hak dua jenis gitu ya. Tak sempat panjang tayammum. Kenapa nak wibuk kita ti boleh buat lalu dah. Tak sempat pasal jenis hajar cita ti. Mudah. Lagu mana? Sakit maksudnya nak sampai ke peringkat tayammum kita kena tahu dah lah makna satu tak ada air. Tak ada air. Yang keduanya tak boleh guna air. Ada air tapi tak boleh nak guna air. Gak boleh. Ambil esmaya dalam jambel. Dia jambel lah ni tu dia panggil jambel sekali dengan mandi. Bukan mirhad. Dauratul miah dia panggil. Tu. Kalau lah tempat jambel sekarang tu tak boleh. Hak tu makruh. Tempat untuk nak kecing berok ya situ. Mirhad dia panggil. Tu tak sepatutlah kita nak pergi ambil esmaya. Tapi dengan rumah lah ni tu dia panggil dengan sebucu tempat kecing berok. Lepas tu hak ni tempat mana, tempat tak ambil semaya. Hak tu dia panggil secara umum, secara dauratul miah. Tak apa insyaAllah. Itu dia lah ni dah. Itu dia. Jadi kalau untuk semata-mata tempat kecing berok saja itu tak setak. Itu lah. Itu dia dah. Dauratul miah tu kita nak ambil semaya. Cuma lah dia masih sekat lagi, orang tua dia beringat situ. Dia sekat. Itu tak apa dah tu. Ini untuk ambil semayang, untuk mandi. Hak tu, tempat jambai hak dia. Itu jadi sekat gitu. Nak lari situ lah. Jadi kita kena tahu, satunya tak ada air. Yang keduanya, tak boleh guna air. Kita nak buat lagu mana kita nak tayamum. Kita kena tahu dulu anggota tayamum ada berapa. Ada berapa ya anggota tayamum? Dua ya. Muka dengan dua tapak tangan dan belakang. Tapak tangan belakang. Hingga apa? Tu. Tapak tangan, belakang tangan, dua tapak tangan lah dua-dua ni. Hingga di pergelangan. Ni. Koma, sekat koma. Itu dia. Anak ayat ni kan? Lepas tu, mazhab anak ni. Tu dah. Tak apalah insyaAllah. Hak pergelangan ni, mazhab mana? Hak ni hak sahih. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hak Syafi'i Qadim. Syafi'i Qadim. Ada. Dah sebut. Hak Qadim. Imam Ahmad Auza'i Ishaq Ibn al-Mundzir. Sedap-sedap lah kodoh ni. Boleh pakar dah lah insyaAllah. Satunya kalau hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Kalau Syafi'i pun ada. Syafi'i kaum. Kaul Qadim. Atau. Yang pertama. Atau dua tapak tangan sapak siku. Tu boleh juga. Sapak siku. Cara nanti kita tengok deh. Hak ni hadis apa? Hadis. Ada juga hadis. Hadis Ibnu Umar. Tapi darjah hadis daif. Hadis Ibnu Umar daif. Lepas tu gi duduk kiyah. Duduk kiyah ke apa? Dengan anggota wudu. Apabila ambil ismaya wudu ni kena ambil tangan sampai ke siku, maka tayamum pun serupa kiyah. Padahal dia ada kaedah tu. Nak kiyah sama ibadat tak boleh. Tak boleh. Kaedah dia tak boleh kiyah. Kerana apa? Ibadat hok ni, hok ni, suku-suku ibadat. Tak boleh nak kiyah. Itu dia. Dia ada juga dah. Syafi'i jadi. Syafi'i kaul jadi. Kata kena sapa ke siku.
Abu Hanifah dan Malik, Imam Malik. Cuma Imam Malik pun dia khilaf juga. Imam Malik kata hak ni hak sunat ni. Hak wajib kan dia. Hak ni hak sunat. Hak sunat. Nah, gitu deh. Jadi nak kiyah lagu mana dengan air? Tak boleh nak kiyah tetamu tayamum ni. Tayamum tak boleh nak kiyah dengan air buku apa? Dia buka pesan jenis boleh kiyah dah. Hak ni pasir, hak ni debu, hak ni air. Kalau nak buat kiyah tu sudah lalu kena ambil semua segala debu metak dalam butir mata dalam apa semua nak buat lagu mana? Nak perata ni. Air ni dia perata ni. Air-air ni dia jenis rata, kita tak di muka ni, dia gih bih lah. Pas nak rata debu? Nak buat lagu mana nak rata debu? Sudah. Kalau nak kiyah lagu tu. Jadi sebab tu tak kena, tak boleh nak kiyah dulu lagi. Sekadar kamu kena debu ni, hanya dekat tangan, lepas tu puah mari. Jadi, nak wi semua kulit ni kena dengan debu, serupa dengan kena dengan air, lagu mana? Tak mungkin, tak boleh jadi. Pinpai medan. Ha? Kaifiat masing-masing dah. Itu dia, kaifiat masing-masing. Ha, itu dia. Ha, lepas tu cara. Kita ambil dulu. Nah, cara kaifiat, kaifiat tayamum. Depan. Nah, mula-mula bismillah. Ucap basmalah, bismillah. Lepas tu niat. Tak niat tu. Kita bismillah. Tak ada kena mai duk tak tangan muka dak lah, kita niat lah dah boleh dah. Tak tangan kita buka tak di bekah ataupun di pasir pada pasir, tak di tanah ataupun di pasir, mengakak hadah kecil. Niat mengakak hadah kecil, macam hadah kecil. Ataupun hadah besar ikut itulah tu. Pasal hadah besar, hadah besar. Nah. Mengangkat hadah kecil. Aku mengakak hadah kecil. Nah, atau habis. Tak kena duk buat dah. Kalau untuk nak mengharuhkan solat fardu, tak nak kata dah. Mengakak hadah kecil. Kalau tu, mengakak hadah kecil. Sambil menepukkan dua tapak tangan ke atas debu di tanah, sama ada yang ada di atas tanah atau di dalam bekah. Atau di atas apa-apa perkara pun. Saya dah sebut lagi. Ya, tambah lagi. Tanah ni sama ada duduk di atas tanah, atas pasir tanah ni, atau dalam bekah, ada muwaidah, syaratnya bersih lah tanah tu. Bersih kita nak tahulahkan. Ghalabatuz zan kata bersih, tak apa dah tanah bersih. Ambil. Nah, bukan kena duduk gali pusu masa itu. Itu pusu. Lepas tu mari duduk, gapo semua duduk ingat orang tua duduk buat. Tak ada lah, mula tak payah duduk buat. Oh, kena ambil dalam pusu. Nah, pusu. Jadi, dalam bekah. Atau di atas apa-apa perkara seperti dinding. 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 Dinding yang ada debu. Kemudian botak asang sini deh. Buka tak bismillah niat aku akak hadah kecil. Akak mari patu sapu. Sapu. Anak ya tu. Pak kalau kena dengan air sapu dah. Nak masuk muka. Tak sapu. Ni sapu lagi. Bukan kena banyak tanah pasir debu tak ada kena banyak pun sekali. Sekadar kata alu tak tangan tu ya. Wirka. Tak boleh nak kiah dengan air dah tu. Tak boleh. Ataupun letak mari. Tak boleh, sapu boleh. Lepas tu, bah sudah mana tu? Nah, sudah sapu, sudah siuk. Siuk ataupun letak dengan tangan dua tangan tu. Ah, yang ketiganya menyapu kedua-dua tapak tangan yang berdebu itu akan muka yang sekaligus. Biar menyuruh kawasan semua muka secara zahir, iaitu dari atas dahi hingga ke bawah dagu sekaligus. Ah. Ambil dahi ni, ambil dahi ni. Sapu ambil. Bih, sampai ke bawah dagu. Nak wi tiap-tiap debu ni wi kena di anggota tayamum ni ke? Tak lah. Lalu sekaligus. Mudah dah tu. Allah, siapa aku tak boleh buat lagi teruk ni? Ya, yeah, terawak lah gua nak. Siapa nak ambil semaya gitu lah gua nak. Ha. Tak mah. Wah, ai sekali gua. Niat-niat dah, aku akak ada kecil dah. Nah, tu hak kita boleh buat lah, hak kita boleh buat.
ฮะก็รู้ว่าถ้าพัตุเบตาฟานุตุถ้าขับปลาอู่ก็มันมันก็อะไรso patu yang keseterusnya menyapu tangan melalui mana-mana satu daripada bentuk yang berikut. Sapu tangan ni banyak. Yang pertamanya dia duk khilah sekali ke dua kali. Hok mula-mula ambil sekali dulu, hok mudah. Tepuk sekali lah. Wah, lagi. Tangan itu apa dia muka. Nah, kita niatlah tu deh. Lepas tu sapu tangan. Sapu tangan ni sapu tangan ni ada tangan sekat gelenggan ni ada. Ada banyak. Hok mula-mula ambil hok kiri dulu. Sapu atas. Sapu. Habis. Lepas tu sudah tu ambil hok tangan kanan, mai tok belakang tangan kiri. Habis. Sudah. Ataupun so lagi kiri juga mai sapu sini dulu. Buat gigo tu. Sudah. Ha? Sekali guh nah, sekali sekali tepuk, sekali tepuk. Sekali tepuk mada dua. Pak mari. Ha? Sapu. Pak. Habis. Sudah. Ataupun hak tangan ni ha. Habis. Panok ayak hak ni ya ni. Ha? Nak ayak ni hak tangan ni. Cuma nak ayak selaginya kalau berasa kata nak tepuk kali yang kedua ha tak apa. Ada. Ada dia ada dalil. Nah, lagu mana? Tepuk kali yang pertama untuk muka dan tepuk kali yang kedua untuk dua tapak tangan. Boleh pak belakang kali kedua. Sudah. Allah. Pas nak jadi payah mana lagi dalam agama. Nah, hak tu hak bagi kaul qadin hak Imam Syafi'i. Nah, dalam apa dia Sahih Bukhari muttafaqun alaih hak lagu ni. Banyak-banyak ke kalau orang Arab ke apa semua hak kita duduk pergi mukhayyah, ustaz-ustaz dia jauh buat lagu ni belakalah kalau di dia Hambali dia ke apa dia hak tu. Nah, tu lepas tu kalau hak siapa siku ni? Hak siapa siku ni? Lagu mana siapa siku? Sapa siku lagu mana? Haziq boleh buat. Dia kira jangan we tepuk hak ni dulu, hak mula-mula kena hak ni dulu. Nah, kena hak ni nanti sapu sini pula lah. Tu. Kuat. Sapa sini? Mari. Mari sapa siku. Ni. Hak ni hak sebelah ni pula ni mai dek lek belakang jari ni. Jisuk sapa situ? Apa tu? Jangan we kena ni. Pasal hak ni nak guna hak ni pula. Kalau kena dia kata pesen jenis mustakma. Gi duduk kiah dengan air mustakma duk titik tu. Jadi saya rayak sekadar ilmu amanah ilmiah tapi kalau nak guna saya nak ajar we pok-pok kita pakai hak yang pertama tu. Mudah hak tu. Anu ayat tu. Hak ni pun tak apa kalau siapa dah nak buat, ada dalam kita, ada dalil, ada apa semua cukup, tak ada apa. Tapi learning kita nak pilih nak pilih hak ni hak lebih mudah muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Nah, dan apa dia hak dalam kitab Syafi'i Qaul Qadim pun ada sebut. Ada duduk atas gapo. Hak dibuat hak tayamum tak tayamum tak ada duk payah. Tapi hak payah perasaan nak semayah nak sembah pada Tuhan hak tu payah. Nah, hak lepas-lepas dah ni hak payah duduk situ. Bukan payah main nak tayamum dah. Tak payah ke mana demo hak duduk sehat tu demo payah dah nak semayah. Lepas tu dia duduk mani apa dia duduk sebang pula duduk atas. Duduk atas katil. Apa dia air garis lagi dengan kot tukang ni. Tu kau mudah nak buat alasan tak say semayah. Hak tu hak payah. Hak tu kena baiki. Situ kena baiki. Nah, di nok ni tak apa. Nok si budalih tak se. Tak se si budaya. Pepatah Melayu ada sebut lama-lama dah tu. Nah,
Pak kita duduk situ dulu insyaAllah. Nah, apa dia hari ini? Nah, mudah-mudahan kita boleh beramal selalu insyaAllah. Nah. Lagu mana siapa siapa kau tanya mu tak leh seperti orang yang sakit ni nak gerak tak leh dia tak khabar lah. Dia tak khabar lah hukum tak khabar kalau dia khabar dalam waktu kita boleh semaknya. Kalau dia Allah tak tahu lagi, tak ada tahu lagu. Kena ambil. Boleh? Kalau dia khabar. Kalau dia khabar boleh, pembantu boleh tolong. Tu nak pada pembantu tu. Nah, tu dia anak-anak apa semua ni lah kita boleh buat dah. Nah, insya-Allah. Ada baru. Nah, passenger ni ada baru bukan semua tapi dia panggil sekadar duk dalam anggota wuduk. Anggota wuduk. Mari sikit ni lah. Lengah ni lah. No. Hak lain tu boleh belakang. Nah, kena baruk sini lah ni. Baruk di lengah lah. Tak ada? Baruk sini. Tak kira lah. Maknanya di anggota wuduk dia panggil. Tempat hak boleh itu dengan air. Wajib basuh dengan air. Tapi dia jadi luka kalau misalnya. Jadi situ kita ambil semaya biasa. Kalau dia boleh ambil semaya. Ambil air semaya biasa semua, waktu dia nak basuh tangan tu dia sapu ya, dia sapu. Tak ada bukan tayamum, sapu. Sapu, tak ada kena niat tayamum. Atas pala kau misalnya atas pala. Pala apa pala? Pala tak ada sikit ya. Ada atas baruk tu, sapu atas baruk. Anak dia keroyak ni. Apa dia insya-Allah kena sama pula kerana tak apa bab semaya lagi dah. Kena pak baruk gapo semua ni dia ada sebut lagi dalam kitab ni insya-Allah dah. Tak apa. Tak apalah. Kalau tayamum tak apa, tayamum dah aja tayamum. Kena air tu. Hak peseng kena ambil air semaya. Tak ada bukan tayamum dah. Tu pun dia sekadar sapu. Insya-Allah. Itu saja wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيركم السلام عليكم ورحمة الله كنا اسمع يا سلام هنين هن إتو